nak kahwin tapi tak jadi kahwin. Apa azam 2023 you yang tak tercapai lagi ni? Buat single, lagu baru tak tercapai. Kahwin pun tak tercapai-capai. Boleh, jangan komen cakap banyak. Nak masuk pembinaan terus. Lawak je. Paling saya nak buat tapi 2023 tak sempat nak buat. Nak bawa keluarga saya bercuti dekat overseas. Saya dah janji dengan diorang nak pergi jalan-jalan dekat luar negara. Tapi malangnya saya je ada pasport. Anak saya dengan isteri saya tak ada pasport. Sebenarnya 2023 ni an amazing year for me. So semua benda tercapai. Tak ada benda. Sebab saya jenis orang yang realistik. Yang tercapai adalah saya gembira. 2023 ni sepanjang 2023 saya gembira, bahagia dengan keluarga Sina lah. Sebenarnya saya teringin nak main salji. Tak tercapai lagi. So rasanya azam tu mungkin akan dibawa ke tahun depan ke tahun lagi sekali ke macam mana. Itulah azam yang belum capai lagi lah. Yang lain-lain tu pasal kerja ke, pasal duit ke apa ke. Alhamdulillah, syukur Allah dah bagi. Gitu. Sebenarnya azam 2023 nak kahwin tapi tak jadi kahwin. Biasalah, bukan orangnya, bukan orang yang tepat, bukan jodoh yang betul. Jodoh tu ada, tapi bukan itu bukan orangnya. Sangka, saya plan nak register gym, saya register gym. Okey lah, alhamdulillah lah. Saya rasa untuk tahun 2023, apa yang kita plan tu dapat lah. Yang tak dapat tu kita bawa tahun depan.